Hai semua, apa kabar? Setelah sekian lama saya menyepi tak upload video, kali ini saya akan sajikan kalian semua dengan sayur keladi agas. Tu dia sayur keladi agas. Kita tumis belacan, buat dia pedas-pedas. Yang ini kita rebus dan ulam. Okey, beginilah rupa bentuk keladi agas, di mana ianya terdapat di Semenanjung juga. Nah, kan tetapi orang-orang Semenanjung tak reti nak makan keladi agas ni. Ianya tumbuh melia di sawah padi. Saya pernah nampak di sawah padi di Semenanjung memang tumbuh melia. So, kita ambil yang masih teruna dara macam ni. Pastikan dia belum keluar bunga dan belum bunting lagi. Selepas tu kita kena buang dia punya akar. Kita bersihkan, kita ambil yang cantik-cantik sahaja. Dan sekarang saya akan buang semua akar-akar dia ni. Okey, daun yang dah tua, yang bahagian bawah kita just buang sahaja. Kita pilih yang cantik-cantik. Pastikan tak ada bunga, belum bunting lagi, sebab orang tua dulu-dulu duk kata kalau kita makan yang dah berbunga ataupun dah bunting tu, nanti kita makan rasa gatal kat tekak. Akar-akar sudah habis dibuang. Selepas ni saya akan basuh, bersih-bersih, pastikan tak ada pasir, tak ada tanah tertinggal. Dan kita rendam seketika supaya tanah-tanah terkeluar dari kelopak keladi. Lepas tu kita kerat pendek-pendek, sambil-sambil kita basuh lagi semula. Sementara itu kita siapkan bahan-bahan dia. Cili, belacan, bawang. Okey, kita tumis seperti biasa. Dan tak perlu goreng begitu lama ya. Bila dia dah layu, dah lembut, kita boleh angkat. Okey, sudah siap. Tak perlu lama. Beginilah rupa sayur tumis keladi agas. Yang ini pula saya tak kerat dia. Seperti biasa kita basuh juga. Lepas tu kita sediakan air panas, kita rebus seketika. Kita siapkan sambal belacan dan kita ulam. Okey, terima kasih sudi menonton. Dan jangan lupa like, komen dan share. Bye-bye.